Guys, kali ini aku ingin camping santai dan juga aku bawa full setup ya. Lihat noh. Banyak banget, aku ada bawa 2 tenda, tenda 1, tenda 2 dan juga banyak peralatan, ada TV juga. Jadi aku camping di daerah namanya itu adalah Kampung Kopi Camp. Tempat ini benar-benar gokil banget, bagus banget. Ada view Batu Karunya dan juga tempatnya noh. Wow, amazing. Ada sawah-sawah warga sekitaran sini di daerah bukit ya, yang dimana adem, nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu super dingin, jadi pas banget. Aku akan camping di sini, setup tenda dan ini akan sangat gokil. Oke deh, aku mulai untuk setup. Jadi tenda seperti ini bisa diserap sendiri. Berkat alat ini, aku nggak usah pompa manual lagi, guys. Bener-bener praktis, guys. Kenapa nggak dari dulu ya aku beli ini ya? Biar nggak usah pompa manual. Tenda pertama udah jadi, sekarang saatnya untuk set up tenda kedua, fire tent aku. By the way, di sini enak banget ya, anginnya sepoi-sepoi kayak gini. Bangun tenda yang harusnya sangat capek ini pun terasa sangat santuy, relax gini ya. Ingin cobain bangun tenda ini sendirian. Kemarin soalnya kan dibantu teman-teman ya. Apakah bisa aku mendirikan tenda ini sendiri? Mari kita buktikan. Ini pertama kali ya aku pasang sendiri. Aku kira akan sangat kesulitan, tapi ternyata bisa. Sekitar 10 menitan aku udah bisa berdiriin. Sekarang tinggal cantol-cantolin aja.
Tara. Tendanya udah kebangun. Sekitar 15 menitan. Ini pertama kali ya. Kalau aku nanti udah mulai mahir dan terbiasa, mungkin sekitar 10 menitan. Jadi ini tinggal aku pasak-pasak aja biar lebih kokoh dan juga lebih kuat ya. Habis itu sudah kita bisa nikmatin. Aku mau geser dulu deh tendanya. Saatnya untuk pasang-pasang. Ini juga simple ya, untuk di setup seperti ini gampang. Kapan-kapan kayaknya aku akan camping hanya menggunakan tenda ini guys. Ini tenda api namanya ya, tenda fire tent dari Nature Hike. Ini benar-benar bagus tendanya. Guys, tendanya udah koko nih, lihat dong, koko banget. Dan aku suka tenda ini karena dia tuh bisa dibuka nih 360 derajat, bisa dibuka bagian atas, bagian bawahnya seperti ini. Nih kalau dibuka, jadi kalau kita api unggunan ataupun ada tungku api unggun, enak bisa di dalam sini, terus nggak takut hujan ya. Kalau hujan bisa ditutup. Nih, kalau ditutup juga seperti ini bisa nih, bagian bawahnya. Nah, bagian atasnya kok bolong seperti ini. Jadi ini bisa kayak dua gaya ya, atau dua style. Style pertama kosong seperti ini, makanya kenapa namanya tuh fire tent atau tenda api, kan bisa masak-masak, hawanya atau asapnya tuh bisa keluar ya. Nah kalau hujan tenang, kan tinggal pasang aja bagian atasnya ini. Dia tuh ada kayak ini juga ya, apa, transparannya, jadi masih bisa kelihatan langit-langit, apalagi kalau malam hari ya, bisa kelihatan bintang-bintang juga. Cuma kayaknya hari ini aku kayaknya nggak akan pasang, karena prediksi aku sih nggak hujan ya hari ini, mudah-mudahan. Kalau hujan baru aku pasang. Tapi kalau kalian pasang ini pun kan tetap masih bisa masak-masak, karena dia tuh ada kayak rongganya ya. Jadi hawanya akan tetap bisa keluar walaupun dipasang ini. Dan juga tenda ini tuh include dengan pintu yang bagian transparan seperti ini. Jadi kan bisa dua opsi ya. Kalau ditutup biasa ya seperti tadi, atau pakai ini. Tinggal disletingin aja. Ya pas lagi hujan kita masih bisa ngelihat bagian luar, pemandangan indah. Jadi ya keren. Sekarang aku biarin seperti ini dulu karena aku pengen setup dulu guys. Jadi untuk buka ataupun gulung tenda ini bisa dari luar ataupun dari dalam. Aku suka. Jadi kalau hujan, kalau kita lagi di dalam, kita masih bisa ya untuk tutupin jendelanya, karena slatingnya tuh ada di depan dan juga belakang guys. Keren. Wah. Saatnya untuk setup, dan kebetulan ya aku udah punya kitchen lipat atau dapur berjalan. Ini guys, praktis banget. Lebih proper. Wow, tara, sekarang aku bisa masak dengan proper guys. Terus juga ya, di dalamnya tuh banyak banget kompartemen-kompartemen kayak gini, storage-storage, aku bisa isi-isi peralatan masak ya. Aku sengaja ingin buat senyaman mungkin dan segokil mungkin. Nantinya juga aku ingin kayak camping lebih lama ya, kayak 3 hari, 1 minggu, ataupun sebulan. Tunggu peralatannya lengkap dan nyaman, aku akan buat camping yang jangka panjang. Dan juga mungkinnya ke depan aku akan beli lagi tenda-tenda keren. Nanti akan aku modif, akan aku satuin lagi ya, jadi lebih besar, lebih gokil. Ya, aku akan buat glamping ini supaya nggak kalah dengan YouTuber-YouTuber Korea ya, yang dimana mereka glamping itu keren-keren. Indonesia juga bisa kok. Tenang, ada aku. Akan aku buat nama Indonesia nggak kalah untuk urusan glamping.
aku juga beli banyak peralatan-peralatan ya guys. Karena tendanya nambah, ruangannya nambah, maka peralatannya harus nambah. Ini tuh tendanya luasnya 4 meter kali 4 meter ya. Jadi bentuknya tuh kayak heksagonal gini. Dan sengaja aku nggak dikasih alas gitu ya. Sebenarnya ada alasnya, terjual terpisah juga. Cuman kayak gini aja udah bagus sih. Nggak usah pakai alas lah ya. Aku udah beli meja lipat yang terbuat dari besi seperti ini. Jadi ini memang sengaja untuk jadi meja yang khusus untuk hal-hal kotor ya guys. Karena ini mudah dibersihin, ringan, dan juga kuat. Kuat banget ini mejanya. Ini bisa dipanjangin juga mejanya ini guys. Tuh. Jadi panjang seperti ini. Oke. Bagian bawahnya juga ada kayak jaring seperti ini ya. Jadi bisa nyimpen barang-barang. Enak nih, kuat, kokoh, terus juga gampang dibersihin ya. Ini cocok untuk jadi bagian dari dapur ya. Camping di sini benar enak loh guys. Ini mungkin bisa jadi tempat favorit aku ya. Aku akan camping-camping lagi di sini. Soalnya ini cocok banget, tempatnya tuh santai banget. Sebenarnya aku lebih suka camping santai ya kalau di Bali. Kecuali aku lagi camping keliling Indonesia, aku lebih sukanya fokusnya tuh explore. Campingnya urusan kedua lah. Kalau yang di Bali kayak gini, yang khusus konten camping seperti ini, ya aku sukanya tuh santai seperti ini. By the way, tempat ini ternyata enak banget. Ada penginapannya juga. Kalau kalian yang datang keluarga juga seru ya. Banyak fasilitasnya guys. Nanti akan aku tunjukin ya. Ini daerahnya tuh di Tabanan, lebih tepatnya di Pupuan guys. Nanti akan aku cantumkan alamatnya di bawah ya. Dan juga kalau kalian ingin beli peralatan-peralatan yang aku punya, nanti aku cantumin link di bawah. Kalian cek aja ya. Nih, kayak dapur lipat ini juga aku cantumin ke bawah. Guys, aku juga ada beli tripod lampu ya, atau hanging stand kayak gini. Soalnya nanti bisa buat taro-taro lampu pas masak itu lebih bagus ya, kelihatan nantinya dengan jelas. Seperti ini, nanti akan aku pasangin lampunya. Saatnya untuk setup tenda utama kita. Jadi bagian ini tuh bagian buat tidur dan juga entertainment. Pakai ini pompanya cepet banget guys. Kasur udah jadi, sofa udah jadi. Sekarang untuk setup meja dan juga TV. Karena benar-benar aku ingin camping yang santai, relax, komplit, lengkap, semua peralatan aku bawa semua guys. Ya, sesekali. Kayaknya kebanyakan barang sekarang. Meja kayaknya aku punya berapa ya? 5 buah meja kayaknya. Bangku aku kayaknya punya hampir 8 kayaknya guys. Di tempat ini karena ada restoran dan juga ada kafenya gitu ya, Kampung Kopi. Jadi ada orang yang lagi mampir-mampir ke sini. Tempatnya cocok sih buat
main, ngumpul. Oke, semuanya sudah tertata rapi. Sekarang saatnya untuk sate santai. Nantinya aku ingin masak, dan kali ini aku masaknya lumayan lengkap ya guys. Nanti kalian lihat aja. Sip. Guys, tendanya udah aku set up semua, udah lengkap. Dan aku akan tunjukin sedikit daerah sini. Nih, toiletnya. Airnya juga air pegunungan ya. Tuh. Dingin banget airnya. Karena ini tuh dekat kaki gunungnya Batu Karu. Jadi airnya tuh berlimpah dan toiletnya bersih banget, guys. Nih, cek nih. Bersih. Jarang-jarang tempat camp itu toiletnya bisa seproper ini ya. Ada showernya juga nih. Nanti aku mau mandi. Toiletnya juga toilet duduk, keren. Dan juga ada water heaternya. Tempat ini kan dingin ya. Jadi kalau mandi bisa air hangatan. Mantap. Guys, di sini tuh ada penginapannya. Akan aku tunjukin pada kalian ya. Ini guys, penginapannya. Jadi kayak kabin gini. Kalau kalian bawa keluarga, contohnya ada anak kecil, kalian ingin camping tapi takut anak kecilnya rewel atau apa, jadi ya bisa nih. Ataupun kalau kalian nggak mau camping, kan juga bisa stay di sini dengan nyaman ya. Jadi kan juga bisa sewa tenda ataupun cobain penginapan mereka juga. Nih, luas banget. Terus ada api unggun juga di sini nih. Disediain api unggun, banyak tempat buat ngecil, kumpul rame-rame seru. View-nya sih, lihat nih guys. Wow, yang ini bagus nih view-nya tuh. Sawah. Tadi juga aku sempat ngedrone, view-nya juga gokil banget. Ini nuansa-nuansanya keren. Ada lampunya juga kayak gini guys. Yuk kita cek ke dalam sini. Nih guys, bagian dalamnya. Nih, nyaman juga nih. Buat berdua ya, nyaman juga. Kabin ini juga ada toiletnya di bagian bawah ya guys. Terus ada beberapa kabin, kalian tinggal pilih. Ini sih enak sih, udaranya sejuk. Tempatnya indah, nuansanya enak ini. Wow, keren. Ini wajib sih, recommended. Terus juga mereka juga ada restoran, terus juga bisa tour untuk lihat proses pembuatan kopi ataupun tour sekitaran daerah sini ya. Nah, rencananya besok pagi aku akan ikut tour mereka. Jadi itu disediain jeep, nanti kita akan keliling-keliling daerah sini, belajar kopi dan juga tur wisata alam di sini. Dan juga daerah ini tuh terkenal dengan penghasil kopi salah satu yang terbaik ya di Bali. Menarik. Oke guys, aku ingin masak-masak dan kali ini aku akan masak yang berkuah. Biasanya kan goreng-gorengan terus ya. Nah, aku udah siapin paha ayam, terus juga ada ampela ayam. Aku akan masak, namanya itu adalah tomka. Nih, bumbunya nih. Tomka PS. Jadi intinya seperti ini kurang lebih. Oke. Ada santan juga ya. Aku lagi panasin air, nanti akan aku ambil dikit airnya buat beras juga. So ya. Karena tempat ini udah mulai dingin, kerasa ya. Cocok lah yang hangat-hangat seperti itu. Dan juga aku udah siapin api unggun di depan. Nanti kita akan api unggunan. Dan tadi aku juga udah mandi dan enak banget mandi di sini. Soalnya ada air hangatnya. Waduh, kalau nggak ada air hangat kayaknya agak sedikit menderita ya. Soalnya dingin, udah mulai dingin.
seru sih, ini tempat recommended banget. Jadi nanti alamatnya aku kasih link di bawah, Instagramnya juga, kopi Kampung Kopi Camp, kalian bisa follow juga untuk cek-cek. Dan juga per orang kalau camping tuh cuma 50.000, itu udah include toilet, ada air panasnya, ada listrik, ada wifi. Gokil deh, banyak banget fasilitasnya, dan juga ada orang yang jagain di sini ya. By the way, aku nggak di endorse, tapi karena tempat ini memang bagus dan juga ownernya baik banget, ramah banget, staff-staffnya juga di sini, jadi aku bantu promoin. Masukin ayamnya guys. Gede lagi potongannya nih. Mantap. Sip. Kayaknya udah nih guys. Masukin santan. Wah, wangi banget ini. Sekali-sekali masak yang bergizi. Ini kebetulan campingnya kan memang niat dan juga santai, tidak tertekan oleh beban, makannya bisa masaknya yang gokil-gokil. Mantap, ini pas. Kasih chili oil dikit biar lebih mantap dan berwarna. Wanginya. Guys, udah bener-bener ngiler banget aku liatnya nih. Wangi banget. Parah ini. Bawang merah. Ada kucing guys. Nggak cuma itu, pakai rumput laut lagi. Oh my god, ini cantik banget. Guys, ini udah kayak masakan chef loh. Kucing, sabar ya, nanti aku kasih, sabar. Bosnya belum makan, masa kamu mau makan? Oke deh guys. Oke guys, aku makan dulu ya. Udah nggak kuat. Gila. Kuahnya mantep loh. Pakai rumput laut ternyata. Umami guys. Oh my god. Ini masakan terenak yang pernah aku buat selama camping. Ayamnya lembut banget. Perfect. Thank you.
cerah banget malam ini. Bintang-bintang kelihatan, bulan pun kelihatan. Saatnya untuk api unggunan. Jadi di sini tuh bisa disediain ya api unggun seperti ini. Kalian tinggal pesan aja, nanti disediain. Dan kebetulan aku pesan yang paling gede guys nih. Api unggunnya gede banget. Ya dah, nyalain dah. Guys, makin malam makin dingin, tapi untung ada api unggun. Hangat di sini. Ini baru benar-benar api unggun. Proper. Wow, nuansa di sini gila. Jadi bikin males, pengennya tuh nongkrong, apa ya, enggak mikirin sesuatu. Ngeliatin apinya aja udah kayak bengong-bengong gini, guys. Seru deh ini. Selamat datang di camping keliling Indonesia. Guys, ini saatnya untuk tidur. Soalnya besok pagi kita banyak acara ya. Karena kita akan naik jeep untuk explore daerah sini, Pupuan. So, aku akan tidur. Nih, aku tidurnya sekarang nggak pakai selimut, tapi pakai ini guys. Tapi aku menggunakan sleeping bag dari Nature Hike. Ini benar-benar bagus banget. Ringkas ya, lebih ringkas daripada aku bawa selimut ya, gede-gede. Terus juga, ini enak. Nih, sleeping bagnya ya. Bisa jadi sleeping bag seperti biasanya. Aku buka dulu ya. Nih, bisa jadi sleeping bag. Atau bisa dibuka juga kayak gini. Tuh, bisa jadi selimut juga lah ya. Oke. Aduh, enak banget. Dan juga ini hangat banget. Oke deh, saatnya untuk tidur. See you tomorrow. Kita masih banyak kegiatan untuk explore-explore dari sini. Guys, pagi ini kita bangun, bagus banget, cerah banget hari ini. Tadi aku sempat ngedrone juga, ngelihat view-nya bagus banget, Batu Karu kelihatan jelas. Tapi sekarang kita punya misi yang sangat menyenangkan, karena kita akan explore menggunakan jeep ini untuk keliling-keliling daerah sini ya, daerah Pupuan. Karena di sini tuh ada kebun kopi, air terjun, dan lain-lain. Nanti kalian lihat aja. Oke deh, kita akan jalan. Dan juga tempat camp ini bisa menawarkan tour lah ya, menggunakan jeep. Oke, kita akan jalan lah. Yuk, let's go. Whoa, let's go!
tour kali ini kita mulai dengan berkunjung ke Vihara Dharmagiri karena di sini ada patung Buddha tidur terbesar di Bali. Kita mampir bentar ke sini karena di sini tuh di Pupuan ada patung Buddha tidur terbesar di Bali, guys. Ini dia patungnya. Gede banget dan bagusnya view-nya tuh benar-benar bagus banget dari sini ya. Tuh, gunungnya keren. Ini kalau ke Pupuan wajib kesini. Jadi destinasi pertama kita patung Buddha tidur. Selanjutnya kita eksplor keindahan alam di Pupuan. Nah, di sini itu ada 3 air terjun ya. Ini air terjun pertama dan kita akan naik lagi ke atas karena air terjun di atas katanya lebih bagus dan lebih gokil lagi. So, let's go, kita ke air terjun kedua dan juga ketiganya. Akhirnya sampai ke air terjun yang paling atasnya. Nama air terjun ini adalah air terjun Blemantung, guys. Dan ini air terjunnya tinggi banget loh. Mungkin yang tertinggi di Bali. Kayaknya sekitar 90 sampai 100 meter tingginya ya. Tinggi banget. Dan juga bisa mandi di sini. Di Pupuan ini ternyata banyak banget destinasi wisata yang keren-keren. Nih salah satunya. Guys, ini air terjun keduanya. Deras banget arusnya. Tidak hanya air terjun, Pupuan juga terkenal akan kebun kopinya. Jadi tidak afdol jika aku tidak mengunjungi tempat proses pembuatan kopi mereka yang masih sangat tradisional. Di Pupuan sini terkenal akan kebun kopi ya, ataupun penghasil kopi. Jadi sekarang kita mampir bentar ke tempat roasting kopinya di sini, guys. Untuk memproses kopinya untuk bisa jadi kopi bubuk ya. Ini dari roasting menggunakan kayu bakar. Ini masih sangat tradisional. Juga nih kopinya nih. Ini yang udah di roasting, masih hangat. Di sini, kopi hasil panen dari kebun di-roasting dengan cara tradisional. Dibakar menggunakan kayu bakar, dan sebagian prosesnya masih dilakukan secara manual. Nggak afdol kalau ke Pupuan nggak beli kopinya ya. So, aku beli kopinya yang biji ataupun yang bubuk. Kopi di sini itu kopi robusta, guys. Beli dua. Oke, nih, cap mutiara, batung sel Pupuan. So, sekian video perkempingan santaiku. I'm Rick SNT, see you di video camping berikutnya.